Ada sebuah hadis yang perlu selalu kita ingat dalam Sahih Muslim. Hadis tersebut, hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda aw inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, amalan yang saleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara kematiannya, antara dirinya dengan kematiannya kecuali sehasta. Atau sebagian menafsirkan bahwasanya sampai jarak antara dirinya dengan surga itu seolah-olah sehasta, saking dekatnya secara zahir amalan. Fayasbiku 'alaihi al-kitab, tetapi catatan takdir itu telah berlaku, sudah ditakdirkan. Faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Kemudian dia justru di akhir hayatnya melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni neraka, maksiat maupun dosa besar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai seolah jarak antara dirinya dengan neraka itu tidaklah melainkan sehasta, atau bisa dimaknai jarak antara diri dan kematian tinggal sehasta. Sebentar lagi mati ini orang yang zahirnya biasanya beramal amalan penghuni neraka. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, kemudian telah lampau catatan takdir buat dia. Faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha, kemudian dia pun melakukan amalan penghuni surga dan dia husnul khatimah, kemudian masuk surga. Apa ibrahnya di sini jemaah sekalian? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, untuk kasus pertama dari dalam hadis ini, yaitu orang yang tampak ya orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, itu ada tambahan kalimat dari Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni surga fima yabdu lin-nas, yaitu yang tampak bagi manusia itu amalan penghuni surga, tapi secara batin tidak memiliki keikhlasan dalam melakukan amalan zahir penghuni surga itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkap hakikatnya dengan memberikan su'ul khatimah terhadapnya. Itu baru penyingkapan di dunia. Bagaimana dengan penyingkapan di akhirat? Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Yaitu di akhirat nanti ketika bu'thira ma fil qubur, apa-apa yang ada di dalam apa-apa yang dikubur itu akan dibangkitkan. Dan setelah jasad-jasad itu dibangkitkan dari perut bumi, barulah kemudian pada waktunya wa hussila ma fis sudur, niatan-niatan busuk, akidah yang buruk itu keluar dari dada manusia ini, baru tersingkap kemudian segala niatan-niatan yang tidak ikhlas. Ya, jadi hadis ini bukanlah melegalisir dan memperbolehkan seseorang untuk beramal amalan penghuni neraka, bukan. Tapi banyak faedah hadir dari hadis ini, di antara yang tadi, jangan jumawa dengan amalan saleh karena Allah Ta'ala lebih tahu tentang kalbu kita, dan kita adalah orang-orang yang lemah kalbunya kecuali yang Allah Ta'ala kuatkan dalam ikhlas, dalam keikhlasan. Dan dari hadis ini juga kita dapat faedah bahwasanya husnul khatimah dan su'ul khatimah itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajib atas kita untuk berikhtiar, berusaha menggapai husnul khatimah mumpung kita masih bernafas dan diberi kesempatan untuk bisa menggapainya dengan amalan saleh, secara zahir lebih-lebih secara batin. Secara zahir lebih-lebih secara batin. Karena percuma kalau misalnya zahirnya kita perbaiki namun batinnya itu keikhlasannya, keterjagaannya dari riya dan sum'ah itu tidak bisa kita pelihara. Maka pada waktunya nanti akan Allah tampakkan isi qalbu yang buruk itu,